Ratusan tukang becak peserta konvoi kampanye calon wakil gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, hari Kamis sore di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, mengancam akan membakar kaos berlogo pasangan Karsa atau Soekarwo Saifullah Yusuf. Mereka marah karena tidak dibayar sesuai yang dijanjikan oleh tim sukses Karsa. Kemarahan ratusan tukang beca ini merupakan puncak kekecewaan mereka karena nyaris tidak dibayar sesuai perjanjian. Padahal mereka tidak boleh menaikkan penumpang sejak pukul 11:30 siang karena disewa untuk mengiringi kampanye calon gubernur Jawa Timur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf untuk konvoi dari pertigaan Genteng menuju pasar Genteng. Kemarahan ratusan tukang beca ini akhirnya mereda setelah tim sukses Karsa menyelesaikan janjinya membayar sewa beca sebesar Rp50.000. Janji kalau enggak janji enggak becaan kan. Belum dikasih uang nih, Pak, minta uangnya. Mulai jam 12:30 ya. Enggak dikasih apa-apa, makan juga enggak. Enggak dikasih apa-apa, enggak. Suruh pawai gitu aja tadi ya. Ya maunya di Pak dikasih kata Rp50.000. Berapa, Pak? Rp50.000 per satu beca ya. Terus kalau misalkan nggak dibayar gimana, Pak? Rencananya teman-teman ini? Kaosnya dibakar aja. Kalau soalnya sudah janji, Pak. Kalau nggak janji nggak berutang anak-anak ini. Tapi kaosnya dibakar. Ya ini nanti kalian kasih 50-an, bakar tengah jalan sini.